Viral di media sosial Fahrul Yahya Nur, anak anggota DPRD Majene H. Yahya Nur diduga melarikan mobil rental. Berawal dari sebuah utas yang diunggah oleh Mumui Toyota Polman di sosmed Facebook yang menyebut jika mobil rentalnya dilarikan oleh Fahrul. Ia pula mengingatkan agar anak anggota DPRD Majene tersebut segera mengembalikan mobil Calya DC 1460AU. Dikonfirmasi terpisah, anggota DPRD Majene Yahya Nur mengakui kalau yang viral ramai diposting di sosmed adalah anaknya. Yahya meminta si pemilik mobil rental melaporkan ke pihak berwajib. "Karena itu semua di luar sepengetahuan saya," kata Yahya Nur kepada tribun-sulbar.com via chat WhatsApp, Minggu, 14 Januari 2024, malam.